Keputusan Dewan Juri Mahasiswa Berprestasi Utama Tingkat Universitas Indonesia tahun 2010 nomor 1255 garis miring H2.R8.2 garis miring PDP.00.05.04 garis miring 2010. Pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei tahun 2010 telah berlangsung pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat Universitas Indonesia yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi berprestasi tingkat fakultas tahun 2010 di lingkungan Universitas Indonesia yang terdiri dari 1. Felix Cikita Freddy dari Fakultas Kedokteran, 2. Putri Herliana Fakultas Kedokteran Gigi, 3. Krisna Winanda dari Fakultas MIPA, 4. Ariadul Olbi Fakultas Teknik, 5. Muhammad Noval Filiani Fakultas Hukum, 6. Tantia Dian Permata Indah Fakultas Ekonomi, 7. Katarina Melina Fakultas Ilmu Budaya, 8. Erika Hapsarini Fakultas Psikologi, 9. Carolina Damiana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 10. Nur Rofina Hidayah Fakultas Kesehatan Masyarakat, 11. Andreas Senjaya Fakultas Ilmu Komputer, 12. Afiza Elvira Novitariani Fakultas Ilmu Kesehatan. Dewan Juri, Ketua Dr. Arief Fahriansyah, anggota Dr. Gigi Andi, 2. Dr. Herman Suryadi, 3. Profesor Anundo, 4. Parulian SH, 5. Ayu Ratnadewi, Master of Science Akuntan, 6. Albert Koring, 7. Dr. Andes Ribu Cahyono, 8. Risalwan Abdulubis, Sos Master of Science, 9. Nispar Watsi Polini, SKM MKM, 10. Adila Krisnandi, Master of Science, 11. Eti Rekawati, SKP MKM. Juri Bahasa Inggris, Diding Fakhrudin MA, Junaidi MA, Bayu Kristianto MA. Juri Psikotes, Puji Lestari Suharto, Master of Psikologi, 2. Farida Kurniawati, Master of Education, 3. Dr. Andasuti Nurwianti, Master of Science.
Juri makalah, 1. Dr. Gigi Rizka, 2. Profesor Wahyudi, 3. Dr. Cecep. Sebelum saya menyampaikan pemenang, ini saya akan menyampaikan dulu yang terbaik dari penilaian bahasa Inggris. Yang terbaik 3. Terbaik 3 untuk penilaian bahasa Inggris, Antia Dian Permata Indah Ekonomi. Kepada orang tua Antia, silakan berdiri. Terbaik 2 untuk bahasa Inggris, Muhammad Noval Filendi dari Jakarta. Kepada orang tua. Dan terbaik 1 untuk penilaian bahasa Inggris, Carolina Damian dari Tisu. Untuk penilaian makalah dan presentasi, terbaik 3, Carolina Damiana dari Tisu. Terbaik 2, Antia Dian Permata Indah Ekonomi. Dan terbaik pertama untuk penilaian makalah dan presentasi, Felix Cikita Freddy dari Fakultas Kedokteran. Setelah menilai kurikulum kita, makalah, presentasi, sanggahan, jawaban-jawaban dari sanggahan, kemudian hasil psikotes dan tes bahasa Inggris yang disampaikan para finalis, maka Dewan Juri memutuskan dan menetapkan juara 3, mahasiswa berprestasi utama tingkat Universitas Indonesia tahun 2010, Felix Cikita Freddy dari Fakultas Kedokteran. Felix, boleh maju ke depan? Juara 2, mahasiswa berprestasi utama tingkat Universitas Indonesia tahun 2010, Andreas Senjaya. Dan yang menjadi juara pertama, mahasiswa berprestasi utama tingkat Universitas Indonesia tahun 2010 dan tentunya akan mewakili Universitas Indonesia untuk tingkat nasional, Tantia Dian Permata Indah dari Fakultas Ekonomi. Yang berkali-kali berbicara lebih dahulu dengan Bapak Rektor Universitas Indonesia.
dan juga menyerahkan hadiah secara simbolis. Mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia tahun 2010. Dah baik, sudah dengan demikian acara malam apresiasi prestasi mahasiswa Universitas Indonesia 2010 berakhir sudah. Ya, dan semoga akan terus memacu semangat. Betul. Bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terus akan ada, mudah-mudahan terus akan ada lahir lagi penemuan-penemuan baru, terus lahir lagi prestasi-prestasi baru di segala bidang di Universitas Indonesia yang akan menjadikan UI semakin harum, UI semakin hebat, dan UI semakin berjaya. Betul sekali, betul sekali, dan mudah-mudahan kita tunggu lagi nih, dan kita tunggu lagi tahun depan siapakah, nyari job ya. Kita tunggu lagi siapakah yang akan berdiri di panggung ini tahun depan, dan mudah-mudahan siapapun itu orangnya, mudah-mudahan dia adalah orang yang akan memberikan sesuatu yang berharga untuk alma maternya dan juga untuk bangsa dan negaranya.